Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, sesuai sama request kalian, bahwa kalian itu pengen aku nge-review produk dari Empyure lagi. Kali ini aku bakalan review produk dari Empyure, tapi seriesnya yang berbeda dari yang kemarin. Kemarin kan kita bahas yang Sika Centella ya, Sika Centella Asiatica. Sekarang kita akan bahas produk beda lagi. Ini adalah produk dari Marigold Series. Di sini aku udah punya toner dari Empyure, toner yang series Marigold-nya. Bisa dilihat di sini tuh. Untuk lebih jelas dan lebih lanjutnya, kalian harus simak video ini ya. Aku bakal ngejelasin ingredients-nya, manfaatnya, dan tentunya itu packaging-nya. Aku sangat suka banget packaging dari Empyure karena menarik dan sangat-sangat lucu guys, cantik. Nah, jadi produk Empyure Marigold Toner ini, dia itu toner wajah yang digunakan untuk semua jenis kulit termasuk kulit sensitif. Nah, sebelum bahas ke manfaat dan juga isinya, aku akan ngasih tahu kalian sekilas tentang produk Empyure Marigold Toner ini. Jadi, toner wajah ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit, baik itu kulit normal maupun kulit sensitif. Dan juga ini tuh formulasi yang sangat bagus banget. Toner ini tuh dari kelopak bunga marigold yang dipetik dan dimasukkan satu persatu langsung oleh apotekernya Empyure. Jadi, produk ini tuh steril, bagus banget dan sangat aman. Dan juga ini tuh sudah teruji secara dermatologi ya. Jadi, ini tuh kalian gak usah takut lagi buat pakai produk Empyure karena juga sudah BPOM dan halal. Dan juga selain memasukkan kelopak bunga marigold tadi, juga terdapat kandungan aktif lainnya, kandungannya sangat natural. Toner Marigold dari Empyure ini, dia itu sebagai anti-aging. Jadi face toner ini tuh selain sebagai anti-aging, bisa juga untuk mencerahkan, melembabkan, anti-inflamasi, serta merawat keremajaan kulit. Juga membersihkan kulit dari sisa-sisa kotoran yang menempel di wajah, menyegarkan kulit, dan memberikan sensasi kelembutan dan kehalusan kulit. Kandungan utama dari toner Empyure Marigold ini yaitu ekstrak kelopak bunga marigold, alga ekstrak, gold, aloe vera, dan juga kolagen, serta di sini juga ada niacinamide-nya loh, yang bagus juga untuk menghidrasi kulit, memperlambat proses perpindahan melanin pada epidermis akibat karena sinar UV. Dan aloe veranya itu berfungsi sebagai menjaga kelembapan kulit, menenangkan kulit. Gold yang ada di toner ini berfungsi untuk menyamarkan kerutan, garis halus, dan juga noda hitam, serta menutrisi pertumbuhan sel kulit, mencegah penuaan dini. Nah, ekstrak kelopak bunga marigoldnya ini, dia itu mengandung keratinoid, yaitu sebuah pigmen organik yang terdapat dari tumbuhan, di mana pigmen itu bisa berperan sebagai antioksidan dan memiliki fungsi anti penuaan dini atau anti aging. Karena terpaparnya sinar radiasi UVB matahari bisa melawan radikal bebas dan juga melembabkan kulit. Nah, alga ekstraknya itu dia tuh ganggang coklat yang dapat membantu memulihkan regenerasi sel kulit, meningkatkan konsumsi oksigen, serta mengandung antioksidan yang mengisi sel dengan energi untuk membantu memperlambat munculnya tanda-tanda penuaan. Di toner Empyure Marigold series ini, dia tuh sangat bagus banget untuk kalian yang ingin mencegah kerutan mulai dari dini, karena fungsinya itu yang utamanya itu ya situ sebagai anti-aging. Selanjutnya aku akan cobain toner dari Empyure ini yang Marigold series. Aku akan cobain di mukaku. Sebelum dicoba, mari kita bahas dulu packingannya. Menurut aku ini tuh menarik banget. Botolnya itu tuh sempat speechless. Aku kira ini adalah dari gabus gitu ya, kan ada kan jualannya itu yang dari gabus. Ternyata ini tuh bukan dari gabus guys, tapi ini tuh plastik gitu. Tapi wadahnya ini beling. Botol kaca gitu ya kan. Ini bukan plastik, tapi dia tuh dari botol kaca. Jadi kalian harus hati-hati ya megangnya, takutnya pecah dan tumpah. Isinya juga banyak, 120 ml. Nih, tuh warnanya kuning guys, seperti yang kalian lihat. Oke, selanjutnya mari ya, langsung aja kita cobain ya sama-sama. Dibuka dulu guys, seperti biasa harus dibuka dulu. Dan ini tuh di dalamnya itu ada pengaman lagi, jadi kalian nggak tumpah tuh, karena masih ada pengaman di dalamnya. Kita buka dulu pengamannya guys. Ada pengaman yang kecil yang baru aja aku ambil dari sini. Sebelum kalian pakai toner,
bersihkan dulu wajahnya ya, karena aku tadi udah cuci muka. Dan juga jangan lupa pakai facial wash. Setelah itu baru kalian pakai toner ini. Ambil kapas, aku biasanya satu kapas aku belah dua, jadi kapasnya itu agak tipis ya. Terus aku lipet kayak gini. Ini versi aku ya, kalau versi kalian silahkan diturutin kalian. Dan langsung aja kalian teteskan beberapa tetes tuh di sini kapasnya guys. Nih, aku udah netesin dari sini tadi, aku ambil. Wangi guys. Langsung aja kalian tap-tap ya. Cara pakainya itu di tap-tap aja, gak usah terlalu digosok kayak gini, tapi di tap-tap aja tuh. Tap-tapnya ke seluruh muka ya guys. Bye-bye wrinkle. Buat yang pengen mencegah penuaan mulai dari dini, pakai toner dari Marigold. Dan juga Marigold ini selain toner, dia juga ada facial washnya loh, ada essence-nya juga. Jadi kalian bisa cegah kerutan mulai dari sekarang dengan menggunakan produk dari Npure. Kalian mau rekomendasikan ke orang tua kalian juga boleh guys. Ini tuh bisa untuk semua jenis kulit, mulai dari umur 14 tahun bisa pakai produk Npure ini ya. Jadi ini tuh buat remaja, buat dewasa, aman banget karena dia juga tidak mengandung paraben, SLS, alkohol, juga tidak mengandung bahan berbahaya lainnya. Nah, kalau sudah, jangan lupa tonernya buat ditutup. Ini ditutup lagi. Kalau aku biasanya penyimpanan itu di dalam kulkas ya, jadi dia tuh awet dan dipakai itu dingin, jadi enak banget di muka. Rasanya itu ada dingin-dinginnya gitu. Dan ini bekasnya tadi jangan lupa dibuang. Tadi cara yang pertama kalian pakai kapas. Cara yang kedua itu kalian juga bisa langsung kalian tuangkan nih, lalu kalian usapkan ke wajah kalian nih dengan lembut aja ya, jangan terlalu kuat dan jangan terlalu kasar, nanti takutnya mukanya terkena iritasi. Jadi kalian tap-tapin aja kayak gini guys. Kalau pakai kapas boleh juga langsung dituangin ke tangan. Kalau mau lebih hemat sih langsung dituangin ke tangan ya, tapi karena aku takutnya tangan aku kotor, tangan aku tuh bekas apa gitu, aku habis megang apa terus aku lupa cuci tangan, jadi aku pakai kapas aja biar lebih aman dan juga biar lebih steril gitu. Jadi kalau pakai kapas seperti yang aku praktekin tadi, kalau mau pakai tangan langsung dituangin lalu di tap-tap ke mukanya. Nah, perlu kalian ketahui seperti yang sudah aku sebutkan tadi bahwa produk dari Npure itu dia tuh sudah teruji secara dermatologi. No paraben, no LSL, no alkohol, mineral oil free. Nah, yang pastinya itu dia itu sudah halal dan juga sudah ber-BPOM nih. Ada barcode BPOM-nya. Jadi kalau kalian pengen pakai produk dari Npure enggak perlu takut lagi dan enggak perlu worry lagi karena sudah aman banget dan juga sudah BPOM. Kalau kalian beli yang series Marigold ini, kalian akan dapat ini guys. Terang nih, lucu banget. Dia tuh kayak panduan cantik kalian. Nah, di sini tuh udah lengkap banget pemberitahuannya tentang ada facial wash, ada toner, ada essence-nya nih di sini. Tuh bisa dilihat di sini step by step-nya, dimulai dari step 1 until step 4-nya nih. Dan kalau kalian sudah sampai di tahap kalian pakai essence, kalian boleh banget pakai day cream atau night cream-nya dari Npure yang Sika Centella. Review-nya ada di sini. Ting. Itu kemarin udah pernah aku review ya guys, day cream sama night cream-nya. Jangan lupa untuk ditonton. Dan yang paling unik dan paling menariknya itu, kalau kalian beli produk Npure itu, selain kalian akan dapat panduan cantik kalian, kalian juga bakalan dikirim menggunakan packaging yang sangat menarik dan super-super lucu, gemes banget. Hiting, ini adalah packing dari Npure guys tuh. Dia mempunyai kotak khusus, sendiri ada tulisan mulai cantik alami, don't forget to tag Npure official. Jangan lupa kalau kalian pakai toner ataupun pakai series Npure lainnya, tag Instagramnya Npure ya, karena di Instagramnya Npure dan juga di websitenya Npure itu sudah banyak banget pengetahuan tentang skincare yang natural, yang dari bahan-bahan alami gitu. Kalian boleh banget langsung kepoin di Instagram dan di websitenya untuk
lebih jelasnya tentang produk dari Empure ini. Jadi lupa, aku mau ngasih tahu kalau ini tuh dipakainya itu di pagi hari sama di malam hari ya, sebelum kalian pakai skincare. Jadi kalian pagi-pagi pakai ini dan malam sebelum tidur juga pakai tonernya. Jangan lupa rangkaian series kayak cream facial washnya dulu ya. Nah, jadi gimana guys? Tidak perlu takut keriput karena sudah merawat kulit sejak dini dengan Empure Marigold Series. Anti aging sama dengan menunda penuaan dini. Jadi jangan tunggu keriput dulu baru dirawat. So, kalian tertarik kan buat nyobain produk dari Empure ini? Harganya juga sangat terjangkau loh. Kalian bisa langsung cek di Instagramnya @empureofficial untuk informasi harganya, atau bisa kalian kepoin di websitenya. Oke guys, jadi segitu aja dulu video review Empure series Marigold Tonernya ini. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Dan komen juga di bawah aku review apa lagi ya guys. Annyeong.